Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, tiga menteri bakal digugurkan. Itu hanya spekulasi, kata sumber. Berita sepenuhnya. Dakwaan bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan menggugurkan tiga menteri adalah bersifat kabar angin. Sila berikan komen anda berkaitan dengan sifat kabar angin tersebut. Menariknya, terdapat beberapa kali di Malaysia, kabar angin sebenarnya akhirnya menjadi benar. Namun apakah kali ini spekulasi ini akan bertukar menjadi benar juga sebelum seperti sebelum ini? Karena sebelum ini banyak kali kita melihat dikatakan kabar angin parlimen tumbang, dikatakan kabar angin Muhyiddin tumbang, dikatakan kabar angin Safi Abdal tumbang di Sabah. Hanya kabar-kabar angin, tetapi akhirnya uniknya di Malaysia kabar angin akan menjadi kebenaran yang betul. Persoalannya pada kali ini, apakah kabar angin pada kali ini tiga menteri bakal digugurkan sekali lagi benar-benar menjadi realiti ataupun benar-benar menjadi sekadar spekulasi dan kabar angin? Menurut sumber yang dekat dengan Ismail, berita yang disiarkan oleh sebuah portal berita berkenaan, perkara itu adalah hanya bersifat spekulasi. Berita dipetik daripada kinitv.com. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.